welcome back to my YouTube channel. Sekarang kita sedang berada di Warung Apung Naomi. Ini adalah sebuah warung yang terletak di tengah rawa pening. Bisa dibayangin nggak? Ini tuh warung makannya di tengah-tengah rawa gitu. Nah, buat mencapai ke sana kita akan naik sebuah perahu kayu seperti ini, perahu kecil, dan kita akan menuju ke sana sambil melihat pemandangan keindahan rawa pening. Lokasi Warung Apung Naomi yang unik akan memberikan pengalaman tersendiri bagi para pecinta kuliner. Sepanjang mata memandang akan nampak bentangan rawa pening yang begitu tenang dan begitu damai. Buat kalian yang belum tahu rawa pening itu apa, jadi rawa pening adalah sebuah danau alam yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas sekitar 2.670 hektar, rawa pening terletak di wilayah Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Banyubiru. Rawa pening juga terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Jadi buat kalian yang melihat gunung di rawa pening itu adalah Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran. Nah, selain di Warung Apung Naomi ini, kalau kalian masih pengen eksplor lagi tentang rawa pening, kalian juga bisa loh menyusuri rawa pening dengan menyewa perahu ini. Asik banget kan? Nah, yang punya hobi memancing juga bisa memancing. Jadi kalian pasti bakal dapat ikan yang sangat banyak, dan itu tuh gratis, gak usah bayar guys. Biasanya tempat pemancingan itu kita harus bayar kan, tapi kalau ini gak usah. Seru kan? Nah, kita sudah sampai di Warung Apung Naomi. Saatnya kita mendaratkan perahu kita dulu. Nah, ini adalah lokasi dari Warung Apung Naomi. Mari kita lihat dulu. Bagus ya tempatnya. Nah, ini adalah kontak person orang yang memiliki Warung Apung Naomi ini. Silahkan dicatat. Boleh juga kalian kirim WhatsApp sebelum datang ke sini, jadi biar bisa direservasi dulu. Nah, di sini juga terdapat musola. Bagi yang beragama Islam, jangan khawatir, kita tetap bisa sholat di sini. Ini dia musolanya. Bagus ya pemandangannya. Nah, ini adalah kamar mandi atau toiletnya. Akhirnya makanannya datang juga. Jadi ini adalah makanan yang kita pesan saat berada di Warung Apung Naomi.
ikannya ini fresh dan harganya itu affordable banget, murah banget, dan dapat segini enaknya. Jadi ini benar-benar worth it banget, guys. Enak banget makanannya. Jadi wisata ini itu bisa jadi salah satu option untuk weekend kalian bersama dengan keluarga tercinta. Dan di sekitaran lokasi ini ada beberapa tempat wisata lainnya seperti Bukit Cinta dan Kampung Rawa.